Makasih ya udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Halo para penonton setia. Jumpa lagi bersama Elza Galeri yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Amanda Manopo dan Arya Saloka sudah mulai syuting bersama sejak keduanya cuti. Amanda Manopo dan Arya Saloka memang kerap kali improve ketika beradegan bersama. Chemistry Amanda Manopo dan Arya Saloka selalu berhasil membuat penggemarnya senyum-senyum sendiri. Keduanya mulai syuting bersama di mana Amanda Manopo yang terbaring di rumah sakit ditunggu oleh Arya Saloka. Amanda Manopo akhirnya sudah sadar dari koma setelah mengalami kecelakaan parah. Setelah sadar, ia dipindahkan ke ruang rawat inap dan tentunya suaminya Aldebaran atau Arya Saloka selalu siap siaga. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan, kondisi Andin yang diperankan Amanda Manopo tampak lebih baik. Ia sudah mulai tersenyum dan bermanja-manjaan dengan suami tercinta Arya Saloka. Bahkan, sesekali Amanda Manopo menggoda suaminya dan mereka tertawa bersama. Tingkah lucu Amanda Manopo membuat Arya Saloka terlihat salting. Seperti tulis akun @aladin.work, Alde Salting Alfahri, entah berapa kali dia kegep salting di momen ini, tulisnya. Tatapan Arya Saloka terhadap istrinya Amanda Manopo terlihat begitu dalam. Rasa syukur dan haru serta bahagia kini dirasakan olehnya setelah istri tercinta sadar dari koma. Akting keduanya memang pantas dipuji, pasalnya mereka berhasil mendapatkan beberapa penghargaan. Selain memerankan karakter Aldebaran dan Andin, sosok mereka yang sangat ramah juga patut diapresiasi. Meskipun berada di puncak kesuksesannya, Amanda Manopo dan Arya Saloka tetap rendah hati kepada orang lain. Arya Saloka mencium tangan dan kening Amanda Manopo di sinetron unggulan RCTI, yakni Ikatan Cinta. Pada episode tadi malam, penonton setia Ikatan Cinta kembali dibuat baper dengan adegan romantis Andin dan Aldebaran. Beberapa hari tak satu frame, akhirnya Arya Saloka dan Amanda Manopo kembali tunjukkan keromantisannya di episode terbaru. Tak hanya itu, Andin yang baru saja sadar dari koma, kini tak ingin jauh sedikit pun dari suami tercintanya Aldebaran. Tentu saja adegan romantis dan lucu dari keduanya, selalu membuat para penggemar sinetron ini histeris. Secara penggemar kapel Aladin ini pun, selalu menanti-nantikan keromantisan mereka berdua. Yang scene ini yang selalu ditunggu, tulis salah satu akun komentar pecinta Ikatan Cinta, di Instagram @aladin.work. Pokoknya Aladin harus sering-sering kayak gini, nggak boleh jarak-jarakan lagi. Akhirnya setelah sekian purnama Mas Al cium kening istrinya lagi. Ikatan Cinta pun menyuguhkan beberapa adegan yang selalu dirindukan penonton. Adegan di mana Arya Saloka dan Amanda Manopo menunjukkan rasa cintanya masing-masing. Hubungan Arya Saloka dengan Amanda Manopo masih menjadi misteri.
Karena kerapnya netizen masih menjodohkan mereka, jadi banyak spekulasi tentang hubungan Arya Saloka dan Amanda Manopo. Baru-baru ini Arya Saloka klarifikasi tentang hubungannya dengan Amanda Manopo. Perjodohan Arya Saloka dengan Amanda Manopo oleh fansnya memang terdengar konyol dan tak masuk akal. Akan tetapi itu hal tersebut benar terjadi karena netizen menilai akting Arya Saloka dengan Amanda Manopo terlalu apik di Ikatan Cinta. Perjodohan Arya Saloka dengan Amanda Manopo memang terdengar konyol dan tak masuk akal. Akan tetapi hal tersebut benar terjadi karena para fans menilai akting Arya Saloka dengan Amanda Manopo terlalu apik di Ikatan Cinta. Arya Saloka kembali berhasil membuat para penggemarnya bangga dengan bakat akting luar biasa yang dimilikinya. Tak heran, Arya Saloka menjadi salah satu aktor yang memiliki berjuta-juta penggemar yang selalu mendukungnya. Pemeran Aldebaran ini berhasil membuat para penonton setia Ikatan Cinta ikut baper dan menangis kala melihat Arya Saloka menangisi Amanda Manopo. Dalam salah satu scene Ikatan Cinta, tangis Aldebaran pecah kala melihat istri tercintanya sadar dari keadaan koma. Akting menangis Arya Saloka pun terlihat sangat mendalami dan natural, hingga berhasil membuat penonton ikut hanyut ke dalam cerita. Sudah tak diragukan lagi, akting Arya Saloka pun mendapat banyak pujian dari netizen di sosial media. Ikutan mewek jadinya, kalian berdua memang luar biasa. Arya benar-benar menaikkan standar aktor sinetron woy, nangisnya nggak perlu meraung-raung, menye-menye, tapi deep banget, pecah. The best actor and actress, gak salah emang. Masya Allah, Mas Arya benar-benar aktor yang hebat, selalu totalitas berperan. Tak hanya Arya Saloka, akting istrinya di Ikatan Cinta yakni Amanda Manopo pun mendapat banyak pujian. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru tentang dunia selebriti serta jangan lupa tinggalkan komentar positifnya. Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Galerie.